saya tak perlu nak tunjuk bukti sebab saya dua ahli parlimen, saya dengan Jazlan, yang menarik sokongan daripada PM. Apa lagi bukti? Walachi. Walachi PM. Saya withdraw tau. Mula-mula tu kan? Ha, dan saya nak beritahu, saya kena tipu dengan Zahid. Sebab kita rancang pada ketika itu, ya, kita rancang pada ketika itu bahawa kita akan withdraw satu-satu setiap kali lah, selang dua hari ke, tiga hari ke, satu MP daripada PM akan withdraw, jatuhlah kerajaan tu, kan? Kalau hari itu kita setuju, semua bersetuju, mungkin 15 orang MP withdraw, jatuhlah. Tapi Jazlan tarik sokongan, saya tarik sokongan, yang merancang dan ketua kepada perancangan ini tak tarik. Dia tipu saya lah. Jadi macam mana nak tanya, nak bagi tahu saya ini Valachi? Sebab saya dah tarik sokongan. Cuma saya cukup marah sekarang, yang sebenarnya Valachi ini, saya rasa Zahid, sebab dia ambil peruntukan yang kerajaan bagi kepada setiap ahli parlimen. Dia ambil, dialah Valachi maknanya. Saya tak ambil, saya bukan tak ambil. Saya tidak diberi. Saya dengan Jazlan tak dapat peruntukan berjumlah 3.8 million dah. Dan 3.8 juta itu jumlah yang besar untuk kita punya kawasan. Pembangunan. Dan kita tapi dia ambil, bermakna dia tidak bertanggungjawab. Dia tipu orang yang ikhlas berjuang untuk parti dan bersetuju mengambil satu tindakan, akhirnya dia sendiri tak tarik sokongan. Tak cukup dengan tu, dia pergi minta pula dan dapat duit 3.8 million. Saya tak dapat. Jadi macam mana saya nak tanya, adakah ini satu contoh pemimpin yang baik? Pada saya dia menipu lah. Saya kena tipu lah. Ada tak benda ni confess dengan presiden? Ha? Nak confess apa? Dia bukannya bodoh, dia tahu. Dia tahu saya dah withdraw. Tapi dia boleh terima pula duit daripada ni untuk kawasan dia. Tak ada dia tanya saya pun, kata Nazri, I diorang bagi 3.8 million tapi I tolak balik. Tak ada, dia ambil. Ini manusia pemimpin apa macam ni saya nak tanya? Dia buat tak tahu je. Saya pun tunggu 2 hari, tak ada orang lompat lagi, tak ada orang tarik. 4 hari tak ada, semua tak ada. Saya kena tipu. Sampai kena COVID. Kau masuk kena COVID, kau kota baru. Tapi cerita ni baru keluar hari ni. Ah, cerita lah. Dah keluar semalam satu. Maksudnya baru, yeah. Ni baru keluar. Ni rancangan untuk withdraw satu-satu ni memang perancangan Zahid. Sepatutnya bila kalau dia yang merancang, yeah, dia dah kena buat pengakuan. Patut dia yang pertama sekali. Ha. Kan? Dia tak. Dia suruh orang lain buat dulu. Saya ni macam luncai lah. Luncai tenggelam dengan labu-labunya. Biarkan. Yang paling teruk pula tu, bila saya tak dapat peruntukan, pada peringkat awal saya dengar lah, kata Zahid pun tak dapat. Okey, tak apalah. Semoga terubat lah hati. Tak. Dia jumpa dengan Muhyiddin, dia dapat. Tak, macam tu tak dapat sebab... Itulah sebab tarik sokongan. Sebab tu tak dapat. Patut saya kena dapat sebab saya sokong bajet. Bajet dah lulus. Peruntukan daripada bajet tu. Tapi tak apalah, saya dihukum. Okey, no problem. Saya tidak masalah. Demi apa parti. Pada tu kita protes. Kita tarik sokongan kerana apa? Kerana pertama, kita minta supaya moratorium itu dilaksanakan. Tidak dilaksanakan. Kedua, kita minta EPF itu diberikan. Tidak berlaku. Jadi, sebagai tanda protes, saya genuine lah, saya protes lah tu. Saya withdraw lah. Tapi saya dengan Jazlan lah. Yang perancangnya tak. Dan yang lain-lain pun yang bersetuju, tak termasuk dia lah. Dia dalam perancangan tu dia tak masuk. Dia memang tak masuk, dia orang tak percaya kat dia lah kan. Saya memang tak percaya kat dia. Jadi, berapa kerat ya, dalam 15 orang, ini rancangan kita. Saya ni beritahu. Okay, seorang-seorang. Saya pun withdraw, ingat je ni. Jadi hero punya, jadi orang kena mangsa, kena tipu.